Kehangatan Piala Dunia Qatar semakin dirasai apabila sudah menghampiri perlawanan akhir. Selain daripada pasukan yang layak ke separuh akhir Piala Dunia, penyokong dari Malaysia yang turut turun ke stadium di Qatar juga menjadi sorotan. Namun, menerusi perkongsian dari Harian Metro, seorang penyokong asal Malaysia telah ditahan hampir setengah jam di pintu masuk Stadium Al-Bayt hanya disebabkan jersi Kedah yang dipakai olehnya. Zul Fadli Ahmad Tajuddin yang datang dari Johor telah menyarung jersi pasukan Kedah telah disyaki memakai jersi yang mempunyai unsur-unsur promosi golongan LGBT. Salah faham tersebut membuatkannya ditahan hampir setengah jam, memandangkan pihak keselamatan di sana menyangka jersi bercorak petak-petak itu seperti unsur-unsur warna pengamal LGBT. Ditanya tentang perasaannya ketika kejadian, Zul Fadli mengatakan yang dia sudah terbayang rasa kecewa kerana tidak dapat masuk serta sedikit cemas dengan kejadian tersebut kerana tahu hukuman yang akan dikenakan terhadap penyokong LGBT di Qatar.